masyarakat terpilih, saya yakin kemacetan ini akan jauh berkurang kan itu. Jakarta ini di mana-mana macet. Ya sekarang ya harus kita pun kalau nggak tegas, kita hanya baik-baik terus itu tidak tegas ya. Ketinggalan juga kita nanti tambah macet ya negara ini. Acara silaturahmi Bapak Kapolda dengan Forkopimda sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Pak Kapolda. Alhamdulillah bisa datang ke Bekasi, di mana di Kabupaten Bekasi ini perlu saya laporkan ada 23 kecamatan, ada 180 desa dan 7 kelurahan. Nah tentu saja ini menjadi pekerjaan buat saya untuk bagaimana membangun Kabupaten Bekasi tadi. Banyak suku, ras, agama, yang tentunya Kabupaten Bekasi kita harapkan selalu kondusif. Jadi makanya kami berslogan Bekasi baru, Bekasi bersih. Semangat baru membangun Kabupaten Bekasi dengan inovasi. Dinas Forkopimda guna mendukung penyelenggara pemerintah hal ini pemerintah daerah Bekasi dan juga pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan. Dasar hukum yang kami gunakan dalam sinergias ini adalah terkait dengan masalah pembangunan, masalah perencanaan pembangunan, masalah stakeholder termasuk di dalamnya adalah Forkopimda yang memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan. Bahkan di polisi ada secara teknis ada SPR bulan 2 nomor 338 terkait dengan keselarasan kebijakan presiden dan kepolisian terkait percepatan pembangunan. Maksud dan tujuannya yaitu memaksimalkan bagaimana fungsi koordinasi Forkopimda ini dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan atau percepatannya. Latar belakangnya disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa Presiden sudah mengultimatum atau memberikan perintah bahwa semua stakeholder yang terkait termasuk Forkopimda untuk membantu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pembangunannya dan percepatan. Semuanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini hal yang sangat positif dan tentunya saya pun memberikan apresiasi. Saya kaget juga begitu tadi kita lihat yang ke belakang baru diajak oleh Kapolres. Rupanya di sini sudah disiapkan apa semacam pameran gitu ya. Ini saya surprise tuh. Ini suatu apa kreasi atau dan inovasi. Kenapa kok bisa? Saya lihat kok masing-masing institusi kok kompak gitu. Semuanya punya gitu kan inovasi-inovasi seperti ini. Dari kejaksaan ada, dari Polres ada, dari pengadilan ada, dari Pemda ada. Ini ya memang inilah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat kan itu. Kekompakan kemudian juga
inovasi-inovasi untuk lebih melayani, kemudian juga lebih dekat dengan masyarakat.